Confidence. Hari ini Miss Nikki akan membahas tugas kalian yang semalam, yaitu Bu, halaman 19 dan 20. Maka dari itu kalian keluarkan buku kalian dan sediakan alat tulis kalian ya. Unit 2, multiplication. Nah, ini adalah soal perkalian. Lihat, how many Wellington's boots are there? Nah, soalnya menanyakan berapa jumlah sepatu yang ada di sana, bukan berapa pasang ya. Sedangkan yang kita tahu satu pasang sepatu berjumlah 2 buah. Lihat, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 pasang sepatu. Nah, tadi Miss bilang satu pasang sepatu ada 2 buah. Berarti 2 dikali, tadi sudah kita hitung ada berapa pasang sepatu? Ada 4 pasang sepatu. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, benar. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, next question. Its starfish has 5 arms. How many arms do the starfish have all together? Nah, seperti yang kita tahu, bintang laut bentuknya seperti ini, sama seperti Petri. Jadi kita hitung dulu ya sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka satu buah bintang laut memiliki 5 lengan, 5 dikali banyak bintang laut yang ada pada soal, yaitu 5. So, 5 times 5 is 25. Nah, selanjutnya, how much money is there? Kita harus menghitung berapa banyak jumlah uang yang ada pada soal. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 lembar uang yang ada di sana. Kita kalikan dengan nominal satu lembarnya, yaitu setiap satu lembar uang nominalnya adalah 10. Berarti 6 dikali 10. So, 6 times 10 is 60. Oke, yang selanjutnya bagian bawah, complete the number sentences for its array, di mana kalian harus menghitung jumlah-jumlah soalnya dengan menggunakan cara perkalian atau hitung per barisan. Nah, mengapa kita harus hitung per barisan? Supaya kita lebih cepat dalam menghitung jumlahnya menggunakan perkalian. Lihat, satu barisan terdiri dari 3 buah kerang. Lalu barisan kedua terdiri dari 3 kerang juga. Atau sekarang jumlahnya sama dengan 2 barisan dikali 3. Setiap barisan sama dengan 6 kerang. Selanjutnya, barisan ketiga juga memiliki 3 buah kerang yang sejajar ke bawah. Atau jumlahnya juga sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Tapi soalnya belum selesai ya, masih ada satu barisan lagi. Nah, barisan keempat juga memiliki 3 barisan kerang ke bawah. Dengan begitu, kita dapat menghitung menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 karena terdiri dari 3 barisan mendatar. Lalu dikali 4 karena hitungan dari kiri ke kanan memiliki jumlah 4 kerang. Atau mungkin kalian ada yang menghitungnya dari atas ke bawah, sama saja, yaitu 4 dikali 3 sama jumlahnya dengan 12. Perbedaannya hanya kalian menghitung himpunannya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, di workbook kalian tuliskan salah satunya saja ya. Nah, selanjutnya bagian B, ada gambar daun di sana. Jadi, Miss mau kalian cari dulu himpunan atau barisannya. Contohnya, kalian bisa hitung ke bawah terlebih dahulu, maka dapatlah hasilnya 6. Selanjutnya, kalian perhatikan daun dari kiri ke kanan. Kalian hitung jumlahnya juga 6.
Nah, sekarang kan kita sudah mendapatkan jumlah dari himpunan barisannya, baik dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Or in English, you can say it with 6 times 6 equals 36. Up next, page 20. Assessment. Solve these problems, write the number sentence and the answer. A. Ace has 6 bags of marbles. Its bag contains 7 marbles. How many marbles does Ace have altogether? Ace mempunyai 6 tas yang berisi kelereng. Nah, setiap satu tasnya berisi 7 kelereng. Berarti 6 kali 7 sama dengan 42. Miss jelaskan sekali lagi ya. Ace kan mempunyai 6 tas. Nah, di sini Miss sudah tulis angka 6. Lalu setiap tas berisi 7 buah kelereng, maka dikalikan dengan 7 sama dengan hasilnya 42. B. Jenny bakes cupcakes. She has 5 trays. Each tray has 8 cupcakes. How many cupcakes does she have altogether? Jane sedang membuat cupcakes, di mana dia mempunyai 5 nampan. Di setiap satu nampan cukup untuk meletakkan 8 cupcakes. Berarti cara menghitungnya adalah 5 kali 8 sama dengan 40. Diperbaiki ya jawabannya kalau ada yang salah. Selanjutnya bagian C, Putri memetik buah apel dari 9 pohon apel yang berbeda. Nah, di setiap pohon apelnya Putri mendapatkan 8 buah apel. Jadi 9 dikali 8 sama dengan 72, atau 9 times 8 equals 72. Nah, selanjutnya bagian D, cara mengerjakannya juga sama seperti yang tadi. Budi mempunyai 4 bungkus biskuit, di mana setiap satu bungkus biskuit isinya ada 9. Jadi, cara menyelesaikannya adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Soal-soal perkalian akan lebih mudah kalian kerjakan jika kalian sudah menghafal perkalian. Selanjutnya bagian 2, kita kerjakannya ke samping dulu ya. A. 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu 6 dikali 8 sama dengan 48. Selanjutnya bagian B sedikit lebih susah ya. Nah, 7 dikali berapa yang hasilnya 28? Selanjutnya 7 dikali berapa yang hasilnya 42? Setelah itu 7 dikali berapa yang hasilnya 56. Nah, soal seperti ini sebenarnya dapat dikerjakan dengan cara pembagian. Tetapi kalau perkalian kalian belum begitu lancar, kalian harus menghafal perkaliannya terlebih dahulu ya, supaya waktu kalian mempelajari pembagian bisa lebih mudah. Oke, next bagian C. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, selanjutnya 8 kali berapa yang hasilnya 48? Jawabannya adalah 6. 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, soal selanjutnya 8 kali 8 sama dengan 64. Sekali lagi Miss ingatkan, jangan lupa untuk menghafal perkalian 1 hingga 10 ya di rumah. Lalu perbaiki jawaban kalian kalau ada yang salah. Selanjutnya bagian D dan E akan Miss berikan jawabannya. Lalu kalian cek dengan jawaban kalian di rumah ya.
Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan ujian praktek semester 1 di mana Miss sudah memberikan soalnya di file Telegram. Cara mengerjakannya adalah dengan menjiplak atau mengarsir uang logam sesuai nominal yang sudah Miss tentukan pada soal di Telegram. Yuk, kerjakan dan kumpul tugasnya segera. Karena kalau kamu menunda pekerjaan, makin lama tugasmu akan semakin banyak. Jadi semangat ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Stay healthy and goodbye.